Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di siang hari yang cerah ini kita udah sampai di gerai Politeknik Caltex Riau di Polres Tangerang. Tepuk tangannya dong. Oke, jadi agenda kita pada siang hari ini kita mau tanding nih. Jadi kita ada project mata kuliah workshop robotika dari mahasiswa Politeknik Caltex Riau, lebih tepatnya di program studi Teknologi Elektronika. Jadi kita buat robot, namanya itu robot sumo gitu. Salah satunya ini ada 5 kelompok, ada banyak di nama-namanya, dari 5 robot. Ada Venom, ada Fire Blast, ada Shazam, ada siapa lagi? Ada Zeus. Ada siapa lagi? Ada robot sumo, namanya robot sumo. Shazam. Ya, ada Shazam yang lebih ya. Shazam. Oke, jadi biar kamu banyak waktu dari kita mulai aja dulu. Oke, kita bincang-bincang dulu ya sama Kak Cantik ini dari kelompok mana Kak? Nama robotnya apa Kak? Robot Zeus. Robot Zeus. Jadi gini Kak, ini bentuk penampakan robotnya guys. Iya, bentuk penampakan robotnya. Jadi yang ini dari kelompok 5, nama robotnya robot Zeus. Kalau boleh tahu Kak, berapa lama robot ini Kak? Berapa bulan ya Kak ya? Ini kelihatannya kan cantik nih Kak, keren gitu kan. Jadi Kak, kalau boleh tahu robot sumo itu apa sih Kak? Robot sumo itu robot dengan konsep sumo yang bisa mendorong lawannya ke luar jauhnya. Oh gitu. Kak, boleh tahu dong Kak, kesulitan untuk buat robot sumo itu apa Kak? Mungkin produksi programnya. Oh, berarti sometimes bakal ada program yang error atau komponen-komponen lainnya yang rusak gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kakak Cantik. Siapa nama? Dola. Iya, terima kasih Kak Dola. Oke, itu dari kelompok 5. Selanjutnya kita beralih ke ini. Bakal ngeliatnya ada robot Venom. Ini robotnya siapa? Robot Venom. Oke, di sini ada Bang. Ganteng abangnya, Kak? Ganteng. Iya, salah. Oke, kalau boleh tahu namanya siapa Bang? Okto. Bang Okto dari kelompok mana Bang? Dari kelompok 2. Mana nih pendukung kelompok 2? Bang, kalau boleh tahu ini nama robotnya kan robot Venom. Kenapa diberi nama robot Venom Bang? Karena biar fenomenal liar. Iya, tadi ini mau gitu ya gitu. Terus Bang, ini kalau boleh tahu sama kelompok 2 nama robot Venom. Menurut Abang robot sumo itu gimana sih Bang? Robot sumo itu ya gitu lah. Nanti kita lawannya keluar arena dan yang keluar itu dan oke, Bang, mau nanya nih Bang, yang terakhir. Saya yakin Abang bakal menangkap pertanyaan ini Bang. 99+9. Terima kasih Abang. Oke, udah gampang nih. Ada lagi nih. Merah-merah. Iya, kita lihat ya kan. Bang, kalau boleh tahu namanya siapa Bang? Nama abangnya tuh nama robotnya nih Kak. Nama abangnya dulu Bang. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan. Ini perwakilan untuk memperkenalkan robot kami di tingkat robotnya. Kami itu Fire Blast. Kami kasih nama ini supaya bisa membakar para robot-robot yang lain. Betul ya, bilang seperti ini ya Bang ya. Kalau Bang tahu Bang dari kelompok mana Bang? dari kelompok 4. Wih, dari kelompok 4 ya Bang ya. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang, masih sama dengan pertanyaan dari kelompok sebelumnya. Seberapa yakin Abang bisa menang pertandingan ini Bang? Sebesar 99,5%. Bang, jadi 0,5%-nya kan gimana Bang? 0,5%-nya dari yang di atas. Oh, gitu pula ya. Insya Allah ya Bang ya, terima kasih Bang. Oke, ada 3M, ini namanya. Oke, selanjutnya nih ada nama robotnya, nama robot ini agak gimana gitu. Nama robotnya robot Shazam ya. Total tahunnya Bang siapa Bang? Saya Alif Azari, IG saya Alif Azari, tolong follow ya. Oke Bang, silakan ceritakan sama Bang. Robot ini robot Shazam namanya. Ini robot Shazam. Iya. Nanti jurinya si Ilham, dia nggak pandai main, cuma untuk menang bisa. Jadi untuk membuktikannya di arena aja, semuanya tunggu di arena, oke? Oke, udah dapat skemanya. Ini ada robot Shazam melawan robot Fire Blast, robot Venom melawan robot Zeus, yang antara Venom dan robot semua akan melawan robot Zeus. Oke, biar untuk gak memperpanjang waktu kita mulai ya pertandingannya. Yang pertama itu dari robot Shazam dan robot Fire Blast. Oke, penampakan dari anggota kelompok Fire Blast. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Timnya. Oke, timnya siapa nih? Anggota tim. Oke. Oke, mulai. Aduh. 1-0. Pertanyaan pertama digunakan oleh robot Venom. Venom siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oma. Ya, siap. Iya. Lagi, ya, Azri. Ya. Sepertinya itu nggak bisa, ini bakal muter terus nih. Diulang lagi. Bannya pakai dari digulang sampai dipustakannya. Oke, telepon. 1, 2, 3. Waktu berapa? Waktu 3 menit ya, Kak? Ini babak final. Oke. Joki, salaman dulu Joki. Iya, aduh, gak bisa. Oke, belum Robot Venom siap? Salam ya, Venom sama Shazam ya. Milter lah, final ya, Budi. Sudah emosi aja. Oke, jadi untuk para pengunjung yang ada pertanyaan ini, robot-robot ini dikontrol menggunakan Android, jadi sistem itu pakai Bluetooth gitu. Jadi di robot itu punya Bluetooth, disambungkan ke HP Android yang juga punya Bluetooth. Gitu. Oke, kita sama. Masih. Masih. 1, 2, 3. Tiga. Oke, pertandingan dimulai. Ya. Mulai. 1, 2, 3. Oke, ini. Oke, apabila Venom bisa menangkap pertandingan kali ini, maka Venom dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun apabila Venom, oke. Oh, kita. Nah, itu kan ini. Bisa. Oke, see you.